Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pergi Jos. Setelah beberapa hari yang lalu ke belakang ya, setiap hari saya mereview perkembangan double track kereta api di Curug Bogor. Kali ini kita akan mencoba kembali mereview tentang perkembangan jalan tol Bocimi season yang kedua. Kali ini kita berada di Ciambar. Ini dia perkembangan terbaru di Ciambar ya. Kita lihat ke sana ke arah Sundawenang ataupun ke Pangadegan, langsung ke Cibadak. Luar biasa sekali ya jalan tol di sini. Sudah seperti ini ya, sudah dicor terus panjang ke sana. Keren. Nah, sementara ini adalah flyover Ciambar. Keren ya, sudah selesai dan sudah digunakan oleh para pengguna jalan raya ya, baik roda 4 maupun roda 2 dan sebagainya ya. Itu dia. Cukup luar biasa perkembangannya, memang keren. Ke sana ke arah Cicurug ya. Sementara ke sana ke arah Cibadak. Iya ya, masih di Kecamatan Ciambar ya. Kita lihat di sini ada gunungan tanah yang sedang dikeruk ya oleh alat-alat berat. Luar biasa sekali ya perkembangannya. Insya Allah akan selesai tepat waktu ini mah, karena luar biasa ya. Dari sini ke arah flyover Ciambar mungkin sekitar hampir 1 kiloan lah ya. Ke sana tuh ke arah Cicurug ya. Nah, sementara di area bawah sana adalah kota Kecamatan Parungkuda ya. Di sana ya. Terlihat lumayan jauh juga sih ke bawah ke sana ya. Terus nah, kalau untuk kali ini adalah dari mulai flyover ke arah Ciambar Kolot ke arah Cicurug ya. Di sini perkembangannya sudah signifikan sekali, sudah luar biasa sekali ya. Tuh kita lihat. Nah, keren. Di sana tadi flyover Ciambar ya. Nah, ini kita kebalikannya ke arah Cicurug. Nah, di sini di sebelah kiri dari flyover ke arah Cicurug Cigombong, tepat ya dari mulai flyover ada akses jalan buat warga sekitar yang bisa menuju ke Ciambar Lor. Dan kalau kita menjelajah terus bisa ke Bojong Kokosan. Jadi warga sekitar memohon kepada pengembang jalan tol ini ya untuk meminta akses, dan alhamdulillah ya kasih, dan semoga saja akses jalan yang sudah dicor ini sangat bermanfaat. Nah, ini dia ya, kalau terus ke atas ke sana kita bisa mencapai ke Bojong Kokosan juga. Luar biasa ya.
Semoga sangat bermanfaat dan berguna untuk warga sekitar. Kita sekarang berada di atas flyover Ciambar. Kita lihat ke sana terus ya, Ciambar terus ke sana. Ini dia ya, keren sekali ya di bawah flyover ini. Nah ke sana lurus terus ke arah Ciambar Kolot, Ciambar Lor, sampai dengan ke Cicurug, Cigombong, Ciawi, Bogor, Jakarta. Itu di sebelah kiri ada jalan yang sudah dicor baru sebagian, itu buat akses warga ke arah Ciambar Lor. Kalau kita terus bisa ke Bojong Kokosan, terlihat yang sebelah kiri yang naik ke atas ya. Nah ke sana ke arah Kecamatan Parung Kuda ataupun ke jalan utama Jalan Provinsi Sukabumi Bogor. Luar biasa ya, keren ini perkembangan jalan tol Bocimi sesi 2 ini. Nah, sementara ke sana ke arah Cibadak Sukabumi. Lebih kurang 1 kilo ke depan sudah dicor. Di sana ada bukit yang sedang digali ya oleh alat-alat berat. Mantap. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami kabarkan terupdate dan terbaru hari Minggu, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2020, di Tol Bocimi Season kedua di Kecamatan Ciambar. Terima kasih. Salam hangat dari Ferry Kecil. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.